Hai Ganar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Langgeng Cari Oal, tentunya di channel kesayangan kita, Langgeng Hunting Vlog. Oke, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta dilimpahkan terus rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pagi-pagi kita udah sampai di spot hunting. Di sini spotnya persawahan, kebetulan sawahnya baru panen ya. Mudah-mudahan nanti banyak tekukur yang datang, karena kita hari ini mau berburu tekukur ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini bisa poin. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian share ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jadi gak ada regunya buat kalian tekan tombol subscribe. Ini saat-saat ini awal-awal musim panen ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi nanti banyak tekukur yang datang buat nyari makan. Oke, ikutin terus video ini. Kalau gitu langsung aja kita, let's go hunt. Joss! Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Joss, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, joss kena. Oke teman-teman, barusan kita poin ya, alhamdulillah. Ayo kita evakuasi. Ini di pohon yang itu tuh, teman. Di sebelah sana ada pohon kering. Nih, pohon yang ini. Belum tekukur ya, alhamdulillah poin. Satu ekor, baru nyampe ya, baru banget nyampe. Udah disambut. Satu ekor, burung tekukur. Karena ini kondisi sawahnya ya lagi panen ya teman-teman, lagi panen. Ini sebelah sini juga lagi panen. Jadi kemungkinan burung tekukurnya banyak. Nah, sekarang kita evakuasi dulu satu ekor. Sebelah sini nih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pohon kering. Ini berarti jatuhnya di sekitar sini. Nah, ini nih, di sini berarti. Ah, di mana nih? Harusnya di sini nih, teman-teman. Wah, ini banyak banget sampah-sampah, jadi sedikit apa ya? Samar-samar. Antara burung sama sampah itu warnanya sama. Mana ya? Harusnya di sini nih, di batang yang kering itu kan. Harusnya di sini jatuhnya. Atau ke air. Oke, teman-teman. Udah kita cari ya, hampir 20 menitan tapi nggak ketemu. Tuh. Tempatnya soalnya susah ya, teman-teman. Maksimal sampah-sampahnya banyak. Jadi nggak kelihatan tadi. Tekukurnya jatuhnya di mana ya? Tuh, kita coba cari. Tapi yakin tadi kena kan jatuh ya teman-teman? Teman-teman lihat sendiri. Nah, ntar di video teman-teman lihat sendiri ya. Burungnya tadi jatuh. Cuman jatuhnya di mana semak-semak? Kayak gini teman-teman susah nyari. Tuh. Harusnya di sini, lurusnya pohonnya itu harusnya di sini. Lurusnya pohonnya itu harusnya di sini nih jatuhnya. Tuh. Nah, di sini harusnya. Kalau melayang sedikit paling ke air-air, tapi ternyata di air juga nggak ada. Yaudah, oke teman-teman, kita lanjut aja. Biarin, nggak apa-apa. Belum rezeki berarti. Oke, ikutin terus teman-teman.
Wah, angin. Aduh, jauh. Wah, angin. Jauh. Alhamdulillah teman-teman, kita poin lagi ya. Ayo kita evakuasi. Tadi saya shot di pohon ini, pohon kering. Saya shot di pohon yang itu, terus dia jatuhnya ke sini. Nah, nih di sini. Ayo kita evakuasi dulu. Itu dia teman-teman, burungnya. Oke, oh masih hidup. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah win ya. Burung tekukur masih hidup ini. Oke. Eh, spotnya. Tuh. Oh. Kita nyangkung di sebelah sana teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sana. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, kita pagi ini cukup nyanggong aja ya. Kita duduk aja di sini, kita nyanggong aja sambil kita pasang pikat MP3. Nanti biasanya burungnya itu bakalan nyamper ya, bakalan datang sendiri. Karena ini tempatnya nih, mungkin buat teman-teman yang ngikutin channel saya dari awal, nih pasti kenal tempat ini. Ini adalah tempat favorit saya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau musim panen itu burung tekukurnya itu sangat-sangat melimpah. Tempatnya nggak begitu jauh dari rumah saya, jadi cukup favorit buat saya karena saya nggak perlu jauh-jauh ya. Ini alhamdulillah nih ada tempat spotnya lumayan keren. Oke, ikutin terus teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita bisa poin banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, alhamdulillah kita poin lagi ya. Poin ketiga. Nah ini deh. Tadi di pohon mangga ya. Pohon mangga sebelah sini nih. Oke, poin lagi. Alhamdulillah. Tadi jatuh burungnya. Nah itu dia teman-teman burungnya. Tuh. Oke. Okay. Oh. Wah, kena alhamdulillah. Poin lagi. Ini tadi pohon mangga ini ya. Tuh, di atas ini. Oke, okay, kita balik lagi. Bismillah. Tadi ada satu ekor ya sebenarnya. Di pohon sini nih. Tuh, ada lagi tadi di pohon ini. Cuman pas saya shot yang di pohon mangga yang di situ terbang. Mudah-mudahan nanti balik lagi deh. Oke, nih saya nyanggong dari sebelah sini, enak banget. Hey. Oke teman-teman, poin lagi ya, alhamdulillah.
Ini ada satu ekor tadi di pohon yang ini. Di pohon yang ini tadi, alhamdulillah poin. Ayo, kita evakuasi. Nggak disangka-sangka nih poin keempat. Oke. Nah itu dia teman-teman. Ini nggak tahu kenapa nih poinnya masih hidup terus. Jangan lari, jangan lari. Oke. Lari dia. Oke teman-teman. Alhamdulillah poinnya. Lari-lari dia. Oke, balik lagi ke sangkongan. Poin keempat. Mantap ya. Poinnya mantap. Ah, ini sangkongan saya. Saya tadi shot dari sini ya. Saya shot dari sini tadi. Arahnya ke sana, kira-kira 30 meteran. Alhamdulillah, poin. Oke teman-teman, ini alhamdulillah poin lagi, poin kelima. Ayo kita evakuasi. Nih tadi burungnya ada di batang pohon kering. Nih batang, nih batang sebelah sini nih. Tuh di sini tadi burungnya. Alhamdulillah poinnya. Palingan jatuhnya di sini. Nih jaraknya cuman paling 25 meter. Nah, itu dia teman-teman burungnya. Alhamdulillah. Ini enggak tahu kenapa ya hari ini poin enggak pernah telak. Kenanya itu keserempet-serempet ya. Kenanya di sayap. Padahal ngincernya kepala. Tapi kenanya di sayap. Ini enggak tahu kenapa nih. Kemarin sih waktu ditinggal lebaran itu kan sempat nggak hunting ya, ini baru hunting lagi setelah hampir 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini kebetulan bocor, kayaknya bocornya jadi settingan itunya apa namanya, dari regul kalau nggak dari ruang ledak, kayaknya sih dari situ. Oh oke teman-teman, nah ada satu lagi nih di pohon itu tuh, pohon randu, pohon kapuk. Nah lagi nangkring di pohon kapuk. Oke teman-teman, buat hari ini kita rasa cukup ya. Alhamdulillah udah poin 5 ekor. Nah, cuman yang satu nggak ketemu ya. Jadi kita pulang bawa 4 ekor burung tekukur ya teman-teman. Alhamdulillah. Buat hari ini kita rasa cukup ya. Nanti kita bisa masak buat kita makan siang. Oke, ini kebetulan udah mulai mendung ya. Ini udah mau jam 12. Kebetulan udah mendung. Jadi kita mendingan udahin aja perburuan kita kali ini. Takutnya nanti kita kehujanan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian share ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jadi gak ada ruginya buat kalian tekan tombol subscribe sekarang, oke? Oke, terima kasih. Kita rasa cukup ya hari ini. Lanjut di video selanjutnya, di perburuan-perburuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.